Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua pecinta tanaman anggur di seluruh Indonesia. Baik, di sini kami akan berbagi informasi tentang pembentukan cabang anggur Jupiter kami ini ya, yang ditanam di dalam pot ukuran diameter 60 liter ya. Nah, kita akan berbagi informasi bagaimana sih pembentukan cabang di anggur kami ini. Baik, yang pertama yang akan kami informasikan adalah pohon anggur ini ditanam di grounding di sini dalam pot ini kurang lebih bulan April akhir ya. April akhir ditanam di pot sini, batangnya sudah segini. Nah, ini batangnya sudah seukuran jempol tangan ya, sudah seukuran jempol tangan. Kemudian naik dari sini, kemudian naik ke sini. Di sini ada cabang sekunder ya. Dari primer yang ukuran satu jempol, kemudian ada cabang sekunder. Ini lebih kecil ya cabangnya ya. Di sini naik sekitar berapa bat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bat 11. Di bat 11 ini muncul 2 tandan buah anggur. Tadi di bat ke-11 ya. Di bat 12 tidak ada. 13 ini kecil. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, ini di bat ke-19 ya. Di bat ke-19 pecah lagi batnya. Nah, ini membawa 2 dompolan anggur ya. Membawa 2 dompolan anggur. Kemudian selanjutnya ini juga membawa 2 dompolan anggur ya. Selanjutnya ya, ini yang paling ujung yang kemarin kita potong di sini. Zong, tidak ada. Yang paling ujung malah tidak ada. Tidak membawa buah anggur ya. Ini tadi ya, di sekunder pertama. Kemudian naik lagi ke atas. Nah, ini sekunder yang selanjutnya ya. Sekunder yang selanjutnya ini panjang, ini libatnya panjang sekali. Libatnya panjang sekali. Di sini pecah kemarin. Kita membawa 1 dompolan anggur kecil. 1 dompolan kecil ya. Kemudian di sini pecah lagi. Pecah lagi membawa 1 dompolan kecil. Kemudian di sini pecah juga. Ini pecah ya. Ini pecah, tidak membawa apa-apa ya, tidak membawa apa-apa. Dan di sini juga pecah. Nah, ini bawa kecil. Nah, di sini kita potong di sini ya kemarin. Kemarin kita potong di sini. Kita potong di sini. Tidak membawa buah sama sekali ya. Di paling ujung ternyata tidak membawa buah sama sekali.
sama tadi, yang sebelumnya juga tidak membawa buah sama sekali. Kemudian di sekunder yang selanjutnya ini ya, ujungnya di sini. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 matabat kita potong di sini kemarin. Kita potong di sini di bat yang paling ujung potongan. Ini bawa dua dompol. Kemudian yang di sini tidak pecah batnya. Pecahnya di sini. Ini membawa satu dompol. Bawa satu dompol. Bawa satu dompol. Kemudian di sekunder selanjutnya. Sekunder selanjutnya di sini. Ini tersier ya, berarti ini tersier. Tersiernya ini juga panjang ya, panjang melingkar ke sini, melingkar ke sini. Ini tersier ya, tersiernya ya. Nah, ini yang paling ujung ini membawa satu dompol. Kemudian beda ya dengan tadi ya, yang tadi kan yang paling ujung tidak membawa apa-apa, ini membawa satu dompol. Kemudian selanjutnya ini juga membawa dua dompol, dan ini membawa satu dompol. Ini lumayan ya, berinya ini ada yang besar sekali. Kemudian di sini, nah, membawa satu dompol. Berarti dalam tersier ini yang cabang yang berhasil membawa dompol 1, 2, 3, 4, 5. 5 bat berhasil membawa dompolan buah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali ini ya. Kemudian di tersier selanjutnya, ini tersier yang ini, tersier yang sini, ini tidak membawa bunga, tidak membawa buah. Kemudian nah ini tersier yang di sini, ini kan naik ke atas. Nah, di sini batnya pecah, di sini batnya pecah di sini. Nah, ini membawa satu dompolan buah. Nah, yang di bawahnya ini juga pecah, membawa satu dompolan. Alhamdulillah. Kemudian itu naik ke atas ya, naik di sini, kita potong kemarin di sini. Batnya yang pecah hanya satu, buah dompolan itu pun kecil ya, tapi tidak masalah ya, tidak masalah, tidak masalah sekali ya. Nah, teman-teman semua, jadi bentuk percabangannya seperti ini ya, kondisinya anggur kami. Jadi ini sebetulnya masih batang primer ya. Sebenarnya masih batang primer, tetapi di sini ada bat yang pecah. Akhirnya ini kita pelihara kemarin karena potensi sangat besar sekali. Ini sekunder langsung kita belokkan sekundernya panjang sampai sini ya, dari atas ujung naik turun sampai sini. Nah, ini kita potong di sini. Batnya yang betah, alhamdulillah bawa buah 1, 2, 3 bat betah bawa buah ya. Kemudian naik tadi ya di sini. Nah, ini sekunder selanjutnya, ini juga sekaligus menjadi tersier ya. Kemudian ini ya tadi, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 tersier ya.
kira-kira seperti itu teman-teman semua ya. Apabila kurang jelas penyampaian yang kami berikan kepada teman-teman, saya mohon maaf ya. Kira-kira seperti ini pohon kami ya, ditanam dalam pot diameter 60 liter. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.